Hai saudara, senang sekali hari ini saya kembali bisa menyampaikan firman Tuhan buat saudara. Saya akan lanjutkan apa yang saya sampaikan di minggu lalu mengenai Courageous Faith. Kalau hari ini agak mirip kata-katanya judulnya, tapi judulnya adalah Contagious Faith. Jadi kalau minggu lalu kita membahas mengenai iman yang teguh atau iman yang berani, hari ini kita akan membahas tentang iman yang menular. Nah saudara, coba sudah lihat gambar di screen saudara saat ini. Ini adalah gambar di mana orang batuk di dalam lift, saudara. Kalau zaman dulu kita mau batuk di mana aja, orang nggak terlalu peduli. Setelah asal kita tutup dengan baik gitu, dengan sopan. Bahkan kalau waktu saya mengajar di lecture theater, ratusan student, kalau ada yang batuk atau pilek, nggak ada yang terlalu peduli. Tapi sejak COVID, begitu ada orang batuk sekali, waduh, langsung parno, saudara langsung lihat-lihatan, langsung waduh, masker cepat-cepat pakai, dan lain sebagainya. Karena udah difonis gitu, jadi setiap ada orang batuk difonisnya COVID lah, orang pilek, fonisnya COVID. Ini istri saya lagi nggak enak badan, dua hari, tiga hari, tes terus setiap hari, dengan tes apa yang di rumah itu kan dia merasa covid gitu dan dia juga takut keluar walaupun tidak covid dia takut keluar gitu karena dia takutnya kalau keluar dia bersin atau batuk orang pikir covid lagi padahal it's you know it's 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 nothing to be afraid of tapi kenapa menarik sekali tentang contagious atau menular karena ternyata kenapa um, Omikron atau kenapa covid ini begitu bahaya karena yang menarik di covid adalah sebetulnya Uh, apalagi omicron, right? It's, it, the, the side effects is not that big. Jadi uh, terbukti bahwa waktu bahkan Indonesia mengalami kenaikan dalam um, infeksi covid tapi hospitalization tetap rendah ya ke tingkat kematian jauh lebih rendah dibandingkan waktu delta. Tapi yang membahayakan dari omicron karena orang nggak sadar kan. Tiba-tiba sudah ketularan. Nggak sadar tiba-tiba ketularan karena begitu cepat untuk 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 itu merambat begitu, saudara. Untuk itu menularkan itu sangat cepat. Bahkan ada teman saya yang, bayangkan, saudara, udah nggak keluar rumah, loh. Ke mall nggak mau, ke restoran nggak mau, nonton nggak mau. Padahal yang lain bandel-bandel nonton makan, nggak kena-kena. Tapi ini orang sudah mendekam di rumah um, selama dua tahun ini dan nggak kemana-mana. Sekalinya ada saudara datang, ketularan, saudara. Dan akhirnya kena juga. Ini begitu cepat menular. Sehingga sangat-sangat menyeramkan. Dan secara saudara tidak sadar, saudara, Kadang-kadang nilai-nilai dunia, ya kalau virus saja menular begitu cepat, nilai-nilai dunia itu sudah mulai menular kepada anak-anak Tuhan. Cara anak-anak Tuhan orang Kristen berpacaran sudah beda dibandingkan 20-30 tahun yang lalu, ya sudah. Cara orang Kristen menjalin hubungan atau menikah sudah beda. Sekarang tingkat perceraian begitu tinggi, tingkat kehancuran begitu tinggi. Ya zaman dulu, saya tidak menyalahkan lah. Tapi orang Kristen atau pendeta ya seperti saya ini. Kalau kalau khotbah baju harus sopan-sopan, sudah harus harus dasi, harus harus jas, harus celana apa kain begitu. Sekarang ya bisa pakai baju yang oke okay, biasa aja jeans atau ya yeah, doesn't have to be a formal wear. Tapi yang parahnya adalah orang Kristen sekarang cara berpakaian juga sama saja. Maksudnya um, yang tidak sopan sama-sama tidak sopan ya kan dengan cara-cara yang tidak senono yang sesuai dengan dunia. Padahal Firman Tuhan jelas sekali berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, maka itu, menurut saya, sudah di tengah-tengah dunia yang begitu menularkan contagious nilai-nilai dunia ke dalam kekristenan. Kita perlu untuk punya iman yang menular. Jadi, sebelum kita ketularan dengan nilai-nilai dunia, harusnya orang Kristen menularkan nilai-nilai kekristenan kepada dunia ini, bukan sebaliknya. Begitu, makanya saya sangat encourage melihat sekarang banyak perkembangan di Hollywood, di dunia bisnis juga, di mana anak Tuhan mulai berpengaruh. Anak-anak Tuhan mulai berpengaruh di zona politik, di zona bisnis, zona entertainment. Menularkan nilai-nilai kekristenan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, saya mau bacakan firman Tuhan pada hari ini buat saudara di Matius 5, ayat 13 sampai 16 akan menjadi dasar uh, pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini. Dikatakan begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula tidak ada orang menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Doa saya buat saudara ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. How contagious is your faith? Seberapa menularkah, seberapa berpengaruh iman saudara? Dalam kehidupan saudara, apakah saudara orang Kristen yang berpengaruh? Apakah saudara orang Kristen yang menularkan imanmu? Apakah di mana saudara berada orang kerasa bahwa ada roh Tuhan dalam kehidupan saudara? Karena harusnya saudara di tengah-tengah, saudara bisa lihat ini gambar, saudara ini adalah gedung yang hancur uh, oleh karena serangan, uh, perperangan di Ukraine saudara. Seharusnya di tengah-tengah kerusakan dunia, di mana dunia sedang berantem soal power, soal soal uang, soal kekuasaan, harusnya orang-orang Kristen menjadi dampak menularkan kasih Kristus kepada orang-orang lain. Karena saya percaya satu hal, sudah semakin banyak orang ketularan dengan nilai-nilai Kristen, semakin banyak orang ketularan dengan iman kita, maka dunia akan semakin baik. Amin. Saya selalu berkata buat saudara, kalau setiap orang yang masuk ke dalam kolam baptisan membawa orang lain masuk ke dalam kolam baptisan menerima Kristus, maka seluruh dunia akan menerima Kristus. Tapi sayangnya tidak begitu. Banyak orang sudah Kristen tapi tidak berpengaruh, bahkan terpengaruh dengan orang lain. Ya, eh, makanya saya paling sedih begini. Kalau orang sudah mulai kompromi, orang sudah mulai mentolerir nilai-nilai dunia, ya, yang tadinya nggak jadi boleh itu contoh menikah dengan orang yang seiman yang sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus tadinya begitu tapi karena perkembangan tren ini dan itu dan mohon maaf mungkin karena masalah ekonomi ada financial consideration mungkin sehingga akhirnya ya sudahlah tidak seiman nggak apa-apa toh orangnya baik nanti juga mungkin bisa kenal Tuhan nanti juga mungkin bisa menerima Tuhan sehingga imannya tidak lagi menular tapi imannya justru terpengaruh dengan orang-orang lain. Nah ini sekarang membahas sudah bagaimana caranya supaya iman kita menjadi iman yang gak cuma courageous atau teguh seperti yang kita bahas minggu lalu, tetapi iman kita menular, iman kita berpengaruh, bahkan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Saya akan jelas saja membahas sudah hanya dua elemen saja yang akan saya bahas hari ini mengenai garam dan terang. Yang pertama Tuhan katakan adalah garam. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amsal 24 ayat 10 berkata, Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Anehnya saudara, sebetulnya waktu saya research tentang ayat ini dan mengenai garam, saya memeneliti satu hal, apa kebenar garam bisa tidak asin? Ternyata saudara, garam itu sulit sekali untuk nggak bisa asin. Dengan kata lain, waktu Tuhan bilang kamu garam dunia, harusnya orang Kristen pasti berpengaruh. Nah, kalau orang Kristen tidak berpengaruh, berarti ada satu masalah dalam orang ini, dalam kekristenan kita. Nah, saya saya meneliti bagaimana sih kok garam bisa tidak asin? Ternyata ada dua cara untuk garam bisa kehilangan keasinannya. Saudara, yaitu contamination and isolation. Contamination and isolation. Apa ini? Kontaminasi. Jadi cara garam supaya dia bisa tidak asin lagi gampang sebetulnya sih campurkan garam itu dengan gula. Campurkan garam itu dengan air. Campurkan garam itu dengan saus tomat. Pasti nggak asin lagi. Kenapa? Karena sudah tidak murni. Karena tercampur, saudara. Ketika garam dicampur dengan yang lain, maka keasinannya hilang. Roma 12 ayat 2 berkata, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemborohan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Firman Tuhan juga berkata janganlah apa hati-hati uh, per pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di mana Tuhan dengan jelas berkata jangan terkontaminasi. Ya? Orang uh, berkata kepada murid-murid, hati-hati dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Jangan terkontaminasi. Satu itu ada, ada pepatah Indonesia bagus sekali. Apa satu tinta masuk ke dalam susu, hancur semua sudah susu itu. Udah 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 nggak bisa diminum lagi susunya. Ya mungkin sudah mau minum tapi sakit perut mungkin. Nah, jadi kalau garam ini terkontaminasi, hilanglah rasanya. Nah, banyak orang Kristen sekarang sudah terkontaminasi, sudah serupa dengan dunia, udah nggak ada bedanya lagi. Cara berpacaran sama, cara berpakaian sama, cara berbicara sama, Saudara. Ya paling malu nih. Aduh, ampun deh, Saudara ya. Kalau lagi di fitness center di gym gitu, Tatonya salib, kalungnya salib gede, saudara, bajunya Kristen, Tetapi lagi ngangkat-ngangkat nggak -ngangkat, bisa dia sendiri yang ngangkat dia sendiri nggak kuat, nggak bisa, marah-marah, swearing-swearing keluar semua kebun binatangnya, padahal Kristen kelihatannya itu kalau kata Bobby Febian Kristen katanya, saudara, kenapa terlihat Kristen? Apalagi kalau mobil sudah pakai pede, pede kan? pakai stiker Filipi 4 ayat 10. Ya udah pakai stiker atmosfer, stiker salib, tapi disalib sama Gojek marah-marah dikejar apa buka kaca, keluar kebun binatang semua, tidak se tidak menjadi garam tetapi menjadi terkontaminasi. Kalau orang terkontaminasi, seorang Kristen imannya terkontaminasi, maka tidak bisa menjadi kesaksian tentunya. Karena sudah tidak ada lagi bedanya dengan dunia. Bagaimana Saudara mau memberikan warna atau memberikan rasa pada dunia kalau rasa Saudara sama dengan dunia? Ya, kalau Saudara sekarang lagi masak uh, bikin apa nih? Bikin kopi. Kopi itu pahit kan? Kalau Saudara kopinya pahit, Saudara kasih apa? Kasih gula. Karena gula mengalahkan kepahitan kopi itu. Tapi kalau Saudara sama-sama pahit Saudara, ya kopi dikasih lada, lada juga pahit. Buat apa? Maka itu orang Kristen yang pahit tidak akan bisa berpengaruh kepada orang lain. Karena sama-sama rasanya dengan dunia. Nggak ada bedanya. I want ask you a question. Jemaat Tuhan, jemaat sese yang dikasih Tuhan. Are you still pure? Is your faith masih original? Masih pure, tidak terkontaminasi. Saya berikan contoh kopi, saya pernah khotbah hal ini. Ya, saya suka minum kopi, my favorite kopi is flat white atau latte kalau di Indonesia ya. Jadi campur dengan susu. Tapi bedanya begini, kalau saya lagi ngantuk, minum flat white tetap ngantuk nggak ada bedanya saudara itu cuma buat enak-enak aja kenapa kalau flat white atau latte itu atau cappuccino kopinya dikit susunya banyak kasih gula sudah deh sudah kenyang kalori tinggi tapi nggak ada dahsyat nggak ada khasiatnya tapi kalau semua bener-bener kopi yang murni minta double shot espresso nah itu sudah pasti melek sudah sampai dua hari sudah masih melek mungkin kenapa karena murni sekali tidak dicampur apapun maka khasiatnya pun dahsyat maka pengaruhnya dahsyat kalau saudara punya iman yang tidak terkontaminasi dunia, maka saudara pasti berpengaruh. Bukan tidak terpengaruh, tapi saudara memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitar saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Mari kita berani berbeda, tidak terkontaminasi. Yang kedua, sudah cara garam kehilangan keasinannya adalah separation atau isolation satu-satunya cara supaya garam bisa nggak asin lagi gimana caranya? Diisolasi sendirian. <guluh> Jadi makanya firman Tuhan berkata nggak baik manusia itu sendiri. Udah dari dulu dikasih tahu nggak baik sendiri. Katanya kalau zaman saya dulu SMA pertama bertobat sudah wah dia hebat sekali ya. Yang lain berdoa lima menit dia satu jam. Yang lain satu jam dia dua jam. Tapi dia sendiri doa di gunung sendirian, di rumah sendirian, menyembah Tuhan sendirian, pelayanan pun sendirian. Gak mau barengan yang lain karena nggak cocok. Itu bukan hebat, itu aneh. Karena kalau orang Kristen isolasi, garam sendirian tidak akan bisa berdampak. Satu butir garam, masukinlah ke telur, pasti nggak kerasa. Tapi bagaimana dengan satu botol garam? Waduh, cobain aja, saudara. Satu sendok garam aja masukin ke telur, pasti keasinan telurnya. Kalau saudara isolasi, hanya sendirian saja, saudara tidak akan bisa berpengaruh. Ibrani 10.25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati Koma dan apa semakin giat melakukannya. Saudara mau berpengaruh berkomunitaslah. Saudara bisa lihat di screen saudara ada link untuk saudara bisa daftar ke FC ya berkomunitas. Please scan the QR code atau isi ini uh, form ini supaya saudara bisa ikut Family Community. Kenapa perlu berkomunitas supaya saudara berpengaruh? Kalau saudara punya komunitas it's easier untuk bisa menjangkau jiwa, bisa menularkan iman saudara, bisa fellowship. Orang itu sangat tertarik dengan fellowship. Salah satu um, um, keunggulan utama kekristenan adalah the power of fellowship. So please join our family community, saudara nggak akan nyesel. Kenapa? Kita punya segala hari ada Senin sampai Sabtu kalau nggak salah. Ya, ada yang lewat Zoom, ada yang udah mulai ketemuan, tergantung dengan kondisi kesehatan juga. Tapi saya mau encourage, saudara, do not isolate yourself when you're isolated, your faith will not be contagious. Nggak mungkin sudah bisa menularkan. Yang ada sudah ketularan dengan nilai-nilai dunia. So itu dua hal yang kita harus waspadai dalam hal garam, yaitu mengenai isolasi. Ia ya, tidak mau bersekutu, tidak mau ngumpul lagi, nggak mau berfellowship, maka nggak akan bisa jadi pengaruh. Atau kontaminasi, sudah tercemar, uh, uh, terpengaruh dengan nilai-nilai dunia, sehingga nggak ada bedanya lagi dengan orang-orang lain yang kedua sudah Tuhan bicara mengenai terang dan saya punya profesi buat saudara untuk hal ini ya Firman Tuhan berkata kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang melainkan di atas kaki dia sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Firman Tuhan berkata dengan jelas di sini mengenai positioning ya kalau tadi kita bicara soal um, pengaruh kontaminasi isolasi kalau terang bicara soal positioning di sini jelas kota yang di atas gunung gak mungkin tersembunyi. Bicara apa? Saudara ini my prophecy for you. Mahasiswa, siswa, pelayan Tuhan, pekerja, market di marketplace dan businessman. Tuhan mau membawa saudara tinggi ke dalam posisi kedudukan yang tinggi. Baik itu secara prestasi maupun organisasi, ya pangkat, jabatan. Kenapa? Ini penting saudara. Kalau saudara dalam posisi yang tinggi maka orang akan melihat dan saudara akan dengan lebih efektif bisa menularkan nilai-nilai kekristenan kepada orang-orang di bawah saudara. Maka itu Tuhan rindu mengangkat saudara supaya saudara berprestasi dan bisa berbeda supaya sekolah saudara sudah di posisi yang tinggi, maka saudara bisa mempengaruhi orang-orang yang lain yang ada di bawah saudara. Contohnya Daniel. Daniel 6 ayat 3 berkata, "Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his apa exceptional qualities that the king plan to set him over the whole kingdom. Ya dan katakan the king placed Daniel in a high position. Ya dan memberikan banyak gifts pada dia. Sudah saya baru mengerti hal ini, belakangan ini. Dalam akademik, nilai dalam akademik saya sudah, karir saya saya menjadi dosen sudah sekitar 12 tahun, tapi saya tidak pernah menduduki posisi yang tinggi secara administrasi. Ya saya suka research aja di belakang layar pangkat saya sudah associate professor, tapi saya jarang lah punya gelar administrasi kayak head of department atau dekan. Saya nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Beberapa bulan yang lalu, head of department di uh, Macquarie University uh, meninggalkan university untuk menjadi dekan di uni lain. Tiba-tiba saya di-appoint menjadi head. Aduh, saya bilang ke istri saya, bagaimana ini? Oh, we're pastoring a church, tapi dia appoint jadi head. Dan waktu itu kita masih bulak-balik uh, Indonesia, masih melayani juga. Waktu itu kalau nggak salah masih melayani secara online. But I said yes waktu ditanya. Tapi yang menarik adalah waktu saya dalam posisi tinggi sebagai head of department, banyak hal terjadi yang di luar perkiraan saya. Ternyata orang-orang mulai datang dan terbuka, mulai sharing mengenai bullying in the workplace. Mereka merasa sebagian merasa tertekan dengan kolik-kolik yang lain, sebagian merasa diperlakukan tidak fair, sebagian punya aspirasi A dan B. Sehingga dalam waktu 4 bulan, saudara, saya mendapat kesempatan mengenal secara dalam orang-orang yang tadinya saya bekerja selama Udah tiga tahun lebih di Macquarie. Yang tadinya saya cuek-cuek aja. Waktu saya menjadi dalam posisi yang tinggi, ternyata lebih mudah kita melihat ke bawah. Punya eagle eye view. Dimana kita bisa, oh ternyata seperti ini. Dan di situ saya bisa lebih efektif menularkan nilai-nilai kekristenan. Ada satu ibu-ibu yang anaknya anoreksia. Saya tergerak, Tuhan bilang ke saya, tawarkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Waduh gimana ngomongnya? Ya, tapi Tiba-tiba ibu-ibu itu pas datang ke kantor saya. 15 menit sebelum tutup waktu itu. Dan saya memberanikan diri, menceritakan tentang Yesus. Walaupun dia menolak, sudah dibilang, oh kita nggak religious. Aneh, sudah ya, boleh. Australia tapi nggak Kristen. <laughs> Padahal katanya Australia banyak yang Kristen. Ternyata nggak. Dan waktu saya bilang, apa, uh, do you believe Jesus? Wah, oh, saya nggak religious. Aduh, tapi saya bilang gini, gini deh, kalau satu kali anakmu yang anoreksik ini, perlu spiritual help please let me know. Ya, kita akan doakan. Saya berani ngomong gitu, loh, saudara. Dulu nggak berani, saudara. <guna> <guna> tapi sejak saya di, -di menjadi head, ada banyak opportunities ke di mana saya bisa ceritakan tentang Tuhan, ceritakan tentang kebaikan Tuhan yang saya tidak pernah alami sebelumnya. Saya doakan saudara supaya itu nggak cuma saya yang alami. Saya berdoa supaya saudara di tempat kerja, ayo amin nih, saudara ya, mendapatkan posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi. Sehingga sudah bisa berpengaruh kepada orang-orang di bawah saudara. Itu penting, saudara. Mohon maaf, saudara. Apakah kalau cuma cleaner, kerja di pom bensin, kerja di toko, nggak bisa pengaruh? Bisa. Tentu bisa. Tapi semakin tinggi posisi saudara, semakin saudara bisa berpengaruh. Jelas sekali, Yusuf, Daniel, Musa, semuanya loh, saudara. Ini bukti-bukti di mana Tuhan memakai saudara atau saudara uh, dibawa tinggi naik oleh Tuhan. Saya tiba-tiba mendapatkan satu ayat, saudara, uh, Rema. Kira ini menjadi Rema dalam kehidupan saudara. Tuhan bilang, kepada saya bahwa Tuhan sedang membawa saudara seperti raja wali, iman saudara akan naik di 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 pundak di punggung raja wali itu naik tinggi dengan kekuatan sayapnya Tuhan, ya firman Tuhan rema buat saya sudah saat ini imani hal ini dan Tuhan bilang buat saya buat jemaat yang sedang menyaksikan di mana Tuhan katakan Tuhan sendiri yang akan membawa saudara tinggi, bukan kuat bukan gagah tapi oleh Roh Tuhan dia sendiri yang akan membawa saudara naik tinggi dan waktu saudara di atas kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi percaya katakan amin dan kalau saudara ada lampu Tuhan bilang lampu itu ditaruh di mana di atas meja supaya semua orang bisa melihat terang itu saudara waktu sudah di posisi yang tinggi amin saya berdoa supaya saudara menjadi terang buat banyak orang haleluya jesus stop hiding your light ya jangan ditaruh di bawah gantang jangan ditaruh di dalam uh, ember lampu itu harus di atas Meja. Apakah saudara selama ini bersembunyi di balik layar? Saudara tidak pernah katakan kepada orang-orang sekitarmu saudara Kristen. Mungkin saudara malu. Saudara takut dikucilkan. Saudara takut dianiaya. <guruh> saudara takut diejek-ejek. Jangan takut. I am proud to be a Christian. I am proud to be a follower of Jesus. Dan saya berdoa supaya saudara juga bangga menjadi pengikut Kristus. Saudara saya mau berdoa buat saudara hari ini. Supaya saudara bisa menjadi orang Kristen yang menular dengan spirit of excellence. Sekali lagi saya membacakan buat dari Daniel kali. Now Daniel so distinguished himself by his exceptional qualities. Saya berdoa supaya saudara kualitas hidupmu meningkat. Ya kualitas pekerjaan, kualitas sekolah, kualitas hubungan, di mana dengan kualitas yang meningkat saudara akan mengalami promosi dari Tuhan. Dan waktu sudah di posisi yang tinggi, saudara akan menjadi berkat buat banyak orang. Moga sudah berdoa bersama dengan saya saat ini. Bapak, kau berdoa buat setiap jemaat yang mendengarkan khotbah hari ini. Aku berdoa, Bapak, for the spirit of excellence. So that you will distinguish yourself among your colleagues. Ada perbedaan, ada keunikan Tuhan. Ini jemaat yang tidak terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Inilah jemaat yang tidak terisolasi, tapi terintegrasi dengan komunitas Tuhan berdampak bersama dengan komunitas jemaat lokal yang Tuhan sudah tempatkan kami berada. Kami berdoa Bapak supaya kami jadi orang Kristen yang berdampak. Dunia ini perlu terang Kristus. Dunia ini perlu mendengar kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami berdampak seperti garam Tuhan yang memberikan rasa kepada orang-orang sekitar kami. Jadi kami berdampak sebagai terang Tuhan yang ada di tempat tinggi. Bahwa kami naik ke posisi yang tinggi. Bukan untuk ke kemuliaan diri sendiri. Tapi supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya kami bisa berpengaruh kepada orang-orang di bawah kami. Kami berdoa Bapak bila kami jadi orang Kristen yang contagious, yang menular, bukan terpengaruh dunia, tapi mempengaruhi dunia. Karena Tuhan kami sudah menang atas dunia. Maka kami berdoa Bapak, bila kami menjadi victorious winners Tuhan, gimana kami menjadi pemenang yang bisa um, menyebarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan keputus asa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin. Saya berdoa buat saudara. Saat ini yang belum pernah menerima Tuhan Yesus. Saudara sudah belum pernah menerima Tuhan sebagai jurus selamat dalam hidup Saudara mungkin sudah menyaksikan ini di uh, First Media atau di uh, Saudara juga menyaksikan mungkin di YouTube atau sudah secara tidak sengaja menyaksikan ibadah ini. Tapi saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Gereja mengadakan baptisan air di bulan April uh, mendekati Paskah Saudara. Dan saya mau berdoa supaya Saudara bisa mengambil keputusan menyerahkan hidup Saudara lewat baptisan air, mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Dan saya mau undang saudara saat ini. Mungkin saudara belum siap dibaptis, tapi saudara mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Mari berdoa, ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Jadilah Raja atas hidupku. Hidup tidak akan sama lagi, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya kau Tuhanku, selamanya kau Rajaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah berdoa, Doa yang kita ucapkan bersama tadi, selamat datang di keluarga Tuhan. Gereja menyediakan resources untuk membantu saudara bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. So please download the, uh, the resources from our website or scan the QR code on your screen. Saudara-saudara so, so bisa lebih tahu lagi siapa itu Tuhan Yesus, kenapa Dia datang, dan apa rencananya dalam hidup saudara. Saudara, kita akan akhiri ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara dan terimalah berkat Tuhan. Yang Berkat rahmat dari Allah apa? kasih karunia putri tunggal Allah Tuhan Yesus Kristus persekutuan roh rohnya kudus kita kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Amin. sudah sebelum saya tutup ibadah hari ini ada beberapa pengumuman penting sudah please uh, jangan lupa untuk subscribe to YouTube, youtube channel dan juga follow us on social media supaya sudah tidak pernah ketinggalan berita penting yang disediakan oleh gereja terutama karena menjelang April gereja kemungkinan besar akan mulai mengadakan ibadah onsite lagi so please Uh, check our website, uh, check our uh, Instagram, karena kita akan memberikan informasi buat saudara mengenai bagaimana untuk booking seats, ya. Sambil kita menunggu main sanctuary ready, uh, booking seats dulu kita akan ibadah di Majesty sementara dan juga saudara untuk hal-hal lainnya berhubungan dengan protokol kesehatan, uh, please always um, uh, check our social media. Dan yang kedua saudara masih gereja masih membuka kesempatan buat saudara yang rindu untuk memberikan untuk CSM di mana kita ada donation untuk janda, santunan janda dan juga untuk beasiswa. Nah, ini waktunya sudah bulan-bulan Maret sudah di mana SPP atau uh, untuk uh, tuition fee sekolah sudah mulai due, sudah mulai harus dibayar, maka itu jangan lewatkan kesempatan ini uh, supaya saudara bisa support as many students as possible dan juga untuk support janda-janda di jemaat lokal kita yang mengalami kesulitan saudara karena sudah ditinggal oleh suami, sudah tidak ada pekerjaan juga, tidak ada income. So we need to support them. Itu sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita selalu kerjakan itu selama bertahun-tahun. Saya rindu saudara mengambil bagian dalam hal ini. So please give your best. Uh, bank account detail sudah ada di screen saudara. Sudah so juga bisa catat ya screenshot supaya kalau saudara rindu satu hari memberi mungkin gak hari ini tapi satu hari sudah lagi diberkati, sudah rindu tergerak untuk memberi kepada orang-orang yang memerlukan. Please, remember CSM, remember God's goodness, dan be involved in your prayers, also in your financial contribution. Karena saya percaya Tuhan bekerja lewat persembahan saudara untuk memberkati orang-orang jemaat kita yang membutuhkan. Maka itu saya mau encourage saudara untuk terlibat dalam hal ini. So, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi, online or in person. But wherever you are, Please always tune into our uh, church service. Kita ketemu lagi uh, di channel yang sama, jam yang sama di minggu depan. God bless you. See you next time.